Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Saizoper dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Mimin yang sepertinya biasa Mimin akan mengabarkan nih berita-berita terbaru dan terupdate seputar Haiko dan juga Babang Tampan Rangga Azab tentunya ya. Nah buat bunda-bunda dan neng cantik yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita terupdate dan terpopuler lainnya ya guys. Apalagi kalau bukan seputar Rangga Azab dan Haiko Panderpeken. Nah kita lanjut ke pembahasannya ya guys. Apalagi kalau bukan kita selalu dibikin senyum-senyum sendiri oleh kelakuan Haiko dan Rangga Azab ini ya. Ada-ada aja ya guys, bikin kita baper. Yang selalu berdua dan selalu romantis gitu ya guys. Gak peduli deh yang lainnya ya, yang penting aku bahagia. Duh, gimana ya yang di sampingnya pada baper enggak ya lihat komer keromantisan mereka berdua ini. Apalagi kita lihat Haiko kayak gemes gitu ya sama Rangga Azab. Sampai tepuk-tepuk pinggang Rangga Azab. Wah, so sweetnya Haiko sama Rangga Azab ya. Ada-ada aja kelakuan mereka yang bikin ngakak-ngakak abis kita dibuatnya. Nah, di sinetron BHS masih banyak ya guys. Ciduk-cidukan foto gemesnya Rangga Azab dan Haiko yang dikirim oleh para Haizoper kita ya. Nah di sini kita lihat ya guys, Rangga Azab dan Haiko sedang duduk berdua nih, kayaknya mereka sedang ngobrol ya bersama kru-kru lainnya. Sedangkan Haiko sedang sibuk dengan ponselnya ya. Nah kita lihat ya, Rangga Azab ini nggak pernah bisa jauh dari Haiko. Sedangkan komentar-komentar ini sih bukan tuntutan peran ya guys. Ya apapun itu mereka yang menjalinannya ya. Kita doakan aja ya, semoga apapun itu kita doakan semoga semua baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat Haizoper, bagaimana menurut kalian semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru bergabung, silakan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.